Hai Mato. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Mato harap semuanya sehat-sehat. Selamat bertemu kembali di video Mato. Pada kali ini Mato bukannya nak share pasal menjahit ya. Pada kali ini Mato nak kongsi bagaimana untuk masak easy puding caramel. Ya, puding caramel. Kenapa Mak Tok nak share dengan anak-anak? Sebab Mak Tok rasa puding ni cara nak masaknya sangat senang. Jadi anak-anak mesti boleh buat. Okey, kita tengok bahan-bahan yang perlu disediakan untuk memasak easy puding caramel. Yang pertama sekali ni apa, gula pasir. Kalau nak guna gula perang pun boleh ya. Jadi Mak Tok guna gula pasir ni 3 sudu penuh macam ni, sudu besar ni 3 sudu untuk kita buat dia punya gula hangus ya, caramel dia. Lepas itu yang ni yang paling penting lah, serbuk ni. Serbuk ni dipanggil vanilla flan. Dia ada dijual, dijual di kedai yang menjual bahan-bahan kek ya. Jangan pergi kedai buku pula ya. Tak ada jual kat kedai buku. Ataupun kedai bahan jahitan ya. Kena pergi ke kedai yang jual bahan-bahan kek. Minta vanilla flan. Nanti Mak Tok tunjuk ni supaya tahu ya sebenarnya. Vanilla flan. Okey. Alright. Lepas itu satu lagi ya. Satu lagi kena ada apa? Susu. Yang ni Mak Tok guna Dutch Lady full cream. Ya. Ni 1 liter ni ya. Jadi okeylah ya. Kita guna 3 bahan sahaja. Sediakan tempat untuk masak apa? Letakkan susu ni dan sediakan ni acuan, 1 acuan untuk kita masukkan adunan puding itu nanti ya. Okey, sekarang ni Mak Tok masukkanlah siap-siap dulu ya. Ni susu ni kita tuanglah siap-siap. Bismillah. Senang saja nak buat ni. Itu Mak Tok namakan, Mak Tok je yang namakan easy pudding caramel. Sebab memang senang nak buat ni. Okey. Bagi habis. Lepas tu kita kena buat dia punya caramel. Gula hangus dulu ya. Kita buat gula hangus. Jadi seelok-eloknya gunakan apa ni? Pan ni. Pan yang non-stick ni ya. Jadi senang. Okey, sekarang ni Mak Tok nak buat gula hangus dulu ya. Okey, sekarang kita masak gula ni sampai dia jadi gula hangus. Gula hangus ni ada orang dia tambah air ya, bila dah cair ni, gula ni dah cair dia tambah air. Tapi Mak Tok tak maulah tambah air. Nanti anak-anak bolehlah buatkan untuk mak, untuk atuk, tok ke, wan ke. Orang tua sukalah makan ni sebab dia lembut ya. Tapi janganlah buat manis-manis sangat. Boleh kurangkan ni. Kalau tak mau manis, kurangkanlah. Sebab dalam serbuk tu, serbuk vanilla flan tu, dia dah ada bubuh gula ya. Ada gula. Tapi tak berapa manis lah.
Kalau mengikut resipi ni yang Mak Tok tahu, kalau nak buat puding ni, puding vanila, puding apa, caramel ni, dia ada bubur telur semua kan. Ha. Kadang orang tak suka sebab dia bau hanyir telur tu. Yang ni tak rasa, rasanya ada bubur telur. Ya. Kuning telur tu dia bubur. Tapi dia keringkan kot, ya. Ada masuk. Kalau beli yang dalam botol, dia sebenarnya dia jual dalam botol. Satu botol tu ada 2 kilo. Ha. Harga entah-entah sekarang ni dah ada RM40 agaknya. Siapa nak beli kan? Kalau dalam botol tu banyak-banyak. Itu sebabnya kedai-kedai jual bahan kek ni, dia buat apa? Dia pack siap-siap untuk satu adun. Yang ni kiranya guna 120 gram sahaja. Ya. Ha. Dia pack, harga pun dalam RM3.95. Ni kat tempat Mak Tok lah ya. Tempat lain Mak Tok tak tahu. Ha, ni dah cair ni. Kita bagi dia hancur betul-betul gula tu. Ada orang dia nak apa, bagi gula ni jadi betul-betul brown. Hangus betul lah. Sebab dia suka rasa pahit-pahit gula hangus tu. Ha. Itu tak adalah nak sampai rasa pahit tu ya. Kita tengoklah agak-agak lah. Ha. Color yang macam mana kita nak ni. Ha ni. Okey dah kot ni. Ha. Ha tu merah dah tu. Ha. Okey, lepas tu kita tuang dalam acuan yang kita nak buat tu. Alright. Okey. Kita akan masakkan susu ni. Kita masakkan susu. Susu ni ya, belum masak tu jangan guna api yang besar ya. Yang sederhana saja. Ya. Ni ya, ha, nanti dia dah beku ni. Ha, tak lama lagi dia beku. Tak apa, dia beku tak apa. Ha, nanti adunan ni masuk ni, dia panas. Dia akan cair balik tu. Ya. Ni apa ni? Puding caramel ni. Mak Tok pernah makan pertama sekali di mana ya? Di hotel, satu hotel di Jeddah. Tahun bila tu? 2001. Masa tu Mak Tok pergi buat haji. Lepas jemaah haji dah buat ya, dah selesai. Jadi package tu bawa lah bermalam di satu hotel di Jeddah. Jadi bila dinner tu kami makan lah. Mak Tok tengok lah, terjumpa lah ni puding ni. Sedapnya, rasa bukan main sedap ya. Apalah agaknya ni, masa tu manalah nak tahu kan. Itulah kali pertama Mak Tok makan puding caramel tahun 2001. Tahun 2003 Mak Tok pergi buat umrah, lepas tu stranded ya, tertinggal kapal terbang, tak boleh nak masuk airport. Jadi kami ni diberi penginapan di Jeddah juga, Hotel Marriott. Ha, sebab naik Emirates ya. Ha, kapal terbang Emirates. Ha, masa tu dia bagi dinner jugalah. Ada juga benda tu. Makanlah Mak Tok ni. Semua orang, kalau Mak Tok rasa sedap, yang orang lain pun rasa sedap jugalah kot. Kan? Makan sat-sat dia letak lagi. Habis-habis letak lagi. Ui, banyaknya dia buat. Ha, jadi bila tahun bila pula? Tahun 2007. Ha, anak Mak Tok ni, Mak Tok pergi rumah anak Mak Tok.
Dia kata kawan dia ada bagi tahu nak buat puding caramel ni, dia ada siap sebuk dia. Dia dah beli dah, dia kata. Nanti dia buatkan. Jadi Maktuk pun okey lah, kata nak cuba makan. Makan-makan sama rasa dia macam Maktuk makan dekat hotel tu. Oh, kalau macam ni senanglah. Jadi senanglah nak buat puding caramel ni menggunakan sebuk yang disediakan tu. Gunakan vanilla flan. Mungkin ramai di antara anak-anak atau mak-mak, tok-tok yang tahu dah kot tentang sebuk tu. Mungkin ada juga yang belum tahu. Okey, yang belum tahu bolehlah nak cuba. Cuba buat dan rasa, ya. Yeah? Itu cerita pengalaman Maktuk makan puding caramel. Jauh pula tu. First time makan dekat Jeddah tu. Kita tunggu dia sampai mendidih. Bila mendidih sekejap lagi, kita perlahankan api. Kita masukkan serbuk tu sikit-sikit sambil kacau. Kita kacau-kacau dia sampai hancur dah, ya. Jadi kita boleh tutup api. Maktuk lupa. Maktuk suka dia punya apa ni? Bau vanila tu. Jadi Maktuk tambah sikit, ya, setengah sudu teh esen vanila. Dia dah ada dah, ya. Esen vanilanya rasanya ada dah sebab nama pun vanila flan kan. Tapi Maktuk ni sukalah bau vanila tu. Bau lebih sikit lah vanila tu. Jadi Maktuk tambah lah, ya. Ni dekat-dekat dah ni nak mendidih ni. Nampak tak tepi-tepi tu? Nanti kan ada apa-apa saja yang senang, Maktuk insya-Allah Maktuk nak share lah dengan anak-anak. Dari segi jahitan ke, ni masak-masak yang senang-senang ni ke, ya. Yang susah-susah tu Maktuk tak pandailah. Buat yang senang-senang je. Senang nak buat. Oh, nampak tu dia dah ada. Kita boleh dah ni. Nampak tak dia dah ni. Okey. Jangan bagi dia apa? Menggelegak sangat sampai naik ke atas nanti. Bubuhlah sikit-sikit. Ambil tu kacau. Alright. Okay, boleh tutup api. Lepas tu waktu nak bubuh sikit lah esen vanila ni. Maktuk suka bau esen ni. Sikit je. Ya. Okey. Kacau bagi dia sebati. Okey. Sekarang ni kita nak kena masukkan dia ke dalam acuan. Boleh nampak tak ni? Okey, Maktuk nak masukkan ni, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuang, ya. Okey. Alhamdulillah.
tu. Inilah. Jadi dia, kita biarkan dia sejuk dulu ya. Sejuk. Ha, lepas sejuk, barulah masukkan dalam peti ais. Ha, peti sejuk. Ya. Ha, sekarang ni, Mak Tok nak ambil. Ha, malam tadi Mak Tok dah buat satu dah ya. Yang dah beku. Ha, yang ada dalam peti ais, Mak Tok nak ambil. Nak tunjuklah ya. Yang dah beku tu macam mana. Okey, tunggu sebentar. Okey, ha, yang ni lah. Ini yang dah beku dah ya. Jadi kita nak kena nak apa? Tangkupkan dia. Ha, tepi-tepi ni kita tekan-tekan supaya dia tak melekat. Nanti kita nak tangkupkan tu, dia tak melekat. Kira banyak kali jugalah Mak Tok buat ni. Tapi bahagian ni yang paling Mak Tok takut nak tangkupkan dia ni. Kejap Mak Tok goyang-goyang. Takutlah ha tu dia dah tak lekat dah ha. Nampak dia goyang-goyang. Ha, tengok dia punya gula pun dah keluar tu ha. Dah naik ke atas. Nampak tak ha, ni gula ni. Eh, macam mana Mak Tok nak apa ni? Aduh, takutnya. Kejap ya. Dia nak kena apa? Kena cepat ni. Ha, okey. 1 2 Bismillahirrahmanirrahim. Ha, alhamdulillah. Berjaya. Nanti Mak Tok nak buka ni. Ha, inilah dia. Easy puding caramel. Ya, nampak tak dia punya gula hangus dia tadi dah cair dah. Dia tu dia melekat kat sini. Nanti kena inilah bolehlah hidang. Mana tahu birthday asyik buat buat apa? Kek je. Bolehlah cuba buat easy puding caramel. Okey, inilah dia hasilnya. Okey, selamat mencuba dan hingga bertemu di video Mak Tok yang akan datang insya-Allah. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen video Mak Tok. Hingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye, Mak Tok.